Ya, tidak terasa Putra Olahraga kita sudah memasuki game yang ke-8 ya dari seluruh rangkaian 10 game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari PSK FC pada kesempatan malam hari ini. Ya, game ke-8 antara tim 5 berhadapan dengan tim 3 ya. Saksikan Akbar dan kawan-kawan akan mencoba kembali keuntungan mereka menghadapi tim 3. Sandi, Yugi, Hau-Hau, Aloy, Ahen, dan juga William ya. Aloy kali ini. Yugi masih cukup berhati-hati di pertahanan belakang ya. Kali ini tidak langsung mengambil inisiatif untuk menjadi seorang penyerang ya. Namun pelan-pelan bisa kita saksikan nanti ya. Seiring jalannya pertandingan, terus mereka bisa menggalang skema permainan ya. Strategi-strategi apa kita saksikan akan diterapkan oleh kedua tim pada kesempatan game yang akan kita saksikan. Ya, langsung dari Yugi memberikan bola cepat tadi ya, yang mengarah ke gawang depan. Ya, William Rimas, ada Yanto, masih sangat terjaga permainan dari seorang Yanto ini. Lebar ke Wilara Uno di sana. Kedatangan dengan Hau-Hau. Namun bola keluar, menghasilkan tendangan ada lembang ke dalam ya. Akbar di sana, masih Akbar. Akbar ke belakang. Yanto diganggu tadi oleh Neo. Lepas. Maksudnya kepada Justinus tadi. Kembali Justinus kali ini menempati posisi sebagai pemain depan ya, ke posisi naturalnya ya. Yang saya katakan tadi di game-game sebelumnya atau event sebelumnya mampu memberikan keunggulan atau gol-gol yang sangat baik melalui posisi kiri ini ya. Ya, Akbar tadi, Aloy. Menang sekali Aloy. Ada Yugi. Masih Yugi mencoba menarik perhatian kawan ya, untuk bisa sedikit memberikan celah pada rekan-rekannya untuk menerima bola dari Yugi. Sabar sekali dari Yugi, namun sayang sekali pada William di sana. Akbar lepas, Sandi. Sayang sekali tadi kita saksikan Yanto, Neo tadi. Yugi kembali, angkat Yugi. Iya, kali ini selesai di kaki dari Limas tadi. Bola langsung dari Yugi menghasilkan tendangan sudut sepertinya. Ya, produktivitas gol agak sedikit menurun ya Metro Olahraga ya, sampai dengan game ke-8 ini ya. Dalam setiap pertandingan tidak ada tim yang berhasil menyerangkan gol 2 ya, hanya satu-satu saja. Bahkan ada beberapa tim, beberapa game yang berjalan dengan skor kacamata 0-0 ya. Namun dari segi permainan sangat-sangat baik ya, sangat-sangat meningkat ya. Iya, Akbar kali ini. Justinus melebar bola picung di sana, berhadapan dengan awal tadi. Langsung saja lemparan ke dalam. Uno masih picung. Yanto yang dicari, atau Justinus? Yanto, masih Yanto ke belakang. Ada Limas, masih Limas, angkat Limas bola. Ada Yugi di sana. Neo, iya, Akbar lagi-lagi. Yugi kali ini, masih Yugi ya. Tim 3 Neo, Hau-Hau tadi, sayang sudah ada Yanto. Ya, picung, masih picung. Ya, pelanggaran tadi sepertinya. Iya, menarik tadi. Lagi-lagi kartu kuning. Ya, sudah sekian banyak kartu kuning kali ini ya beredar di game Kamis kali ini ya, atau minggu ini ya. Sudah tercatat 4 tadi mungkin ya yang harus dikeluarkan dari kantong sang wasit ini. Kali ini Akbar akan melakukan tendangan langsung. Langsung Akbar membentur pagar tadi yang coba dilesakkan oleh bola oleh Hau-Hau tadi. Picung kali ini terkawal sangat ketat sekali. Picung William, Hau-Hau, Yugi,
Ya, kita saksikan ya cara melindungi bola yang sangat baik sekali dari seorang Yugi ini ya. Yang sangat-sangat berteknik dan sangat-sangat berkelas ini ya. Iya, Yugi, masih Yugi. Iya. Au, Yanto lagi-lagi. Ya, sangat tertarik sekali saya dengan permainan dari orang Yanto ini ya, keluarga ya. Sangat praktis, taktis ya. Dan juga tepat sekali dalam mengawal dan memutus alur serangan lawan ya. Iya, William kali ini lepas tadi bola, ada Yanto di sana. Oh, lagi-lagi Neo kali ini bermain sangat agresif sekali ya. Beberapa kali menjadi alur serangan. Iya, Picung. Iya, sayang sekali mencek ke gawang Kubil tadi. Berhasil meredam serangan yang coba dilakukan oleh Picung tadi. Yanto kali ini ya sedikit tersentuh hatinya untuk bisa membantu ke depan ya. Yakubil, Aloy melebar pendek kepada Sandi, lepas, sayang sekali tidak begitu fokus tadi dengan arah bola. Lemparan ke dalam kali ini. Ini di sana Limas. Ya, Akbar yang dicari. Limas tadi. Ya, cekit bola dari Sandi. William kali ini. William. Ya, oh. Lagi-lagi sebuah pergerakan yang sangat baik tadi dari Alfao yang diharapkan bisa menerima bola langsung tadi ya, dari William, namun juga belum bisa tepat. Oh, Lemas kali ini. Kristius, yo! Seperti apa lagi ya bola yang harus dikeluarkan tadi oleh Limas ya. Begitu sudah baik sekali penempatan atau umpan yang begitu manis, namun juga belum menghasilkan sebuah final pass yang sangat sempurna untuk menghasilkan sebuah goal. Tadi gagal kembali. Masih 0-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Ya, hal-hal cepat sekali. Ya, Ivan begitu cepat dan begitu tegas tadi bisa menutup alur jala gawangnya ya, sehingga gagal sebuah tenangan langsung dari hal-hal tadi. Game ke-8 masih berjalan Mitra Olahraga, masih dalam rangkaian internal game PSK FC bersama kami Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Abadikan momen sepak bola bersama kami, baik di mini soccer, futsal maupun di stadion dan juga lapangan-lapangan hijau yang lain di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Picung, ya, ini dia yang dinanti-nantikan. Ya, selebrasi usap sepatu ya yang dilakukan oleh Picung. Ya, kembali kita saksikan memakan korban kembali sepatu dari Picung ini. 1-0 kedudukan sementara bagi kawan-kawan dari tim 5 ya. Kita saksikan sudah bisa berunding sepertinya ini ya. Siapa nanti yang akan menjadi juara baru di minggu ini ya. Nanti bisa kita saksikan, kawan-kawan di bawah sudah ada catatan tersendiri ya. Ya, William kali ini mencoba kembali ke posisi naturalnya sebagai seorang pemain belakang ya. Akbar masih, iya, buang bola kali ini tadi. Ada Justinus di sana. Picung kali ini, iya, oh, Akbar tadi ya, bola yang begitu deras tadi ya, seharusnya sedikit terukur ya dengan posisi Akbar yang memang sudah mendekati gawang dari tim 3 ini. Mobil Neo kali ini, masih Neo ke tengah bola, ada William di sana. Baik sekali William. Iya, yeah. Ada Sandi. Iya, yeah. Sandi masih. Yugi kali ini, masih Yugi. Iya, yeah, cop bola Yugi. Iya, yeah. Iya, yeah. Sesuatu yang sudah diketahui sepertinya ya oleh Ivan ini ya, kemana arah bola dari Yugi tadi. Iya, yeah, Justinus, sayang sekali tadi tidak melihat lari atau pergerakan dari seorang Neo tadi ya, Justinus tadi, sehingga gagal kembali. Ya, edge ball tadi. Ya, apa yang terjadi tadi? Sepertinya
Yugi tadi melakukan pelanggaran. Limas kali ini. Angkat bola Limas. Aloy, Neo, Au, Uno. Ya, Picung kali ini masih. Justinus. Lagi-lagi. Ya. Sebuah usaha atau sebuah opsi langsung tadi dilakukan oleh Justinus untuk bisa menembus pertahanan belakang, namun masih gagal kembali. Lemparan ke dalam. Ada Uno di sana. Aloy. Hau-hau. Yanto lagi-lagi. Sang penjaga alur serangan ya. Iya, Akbar. Akbar. Pemain yang sangat dingin ini ya, sesukanya. Iya, Sandi. Ada Aloy. Melebar. Neo kali ini. Ya, bermain pendek saja, langsung ambil set ke depan ya. Aloy, langsung Aloy. Yugi. Ya, namun lagi-lagi ini bahaya. Dan usai sudah Putra Olahraga pertandingan di game ke-8 ini. Selamat untuk Kicung dan kawan-kawan yang sudah memenangkan pertandingan dengan gol tunggal dari Kicung tadi di game ke-8. Game ke-9 akan kita saksikan antara tim 4 berhadapan dengan tim 1 dalam rangkaian internal game PSK FC.